Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Spirit Islam yang amat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembacaan kitab Sirrul Asrar ini pada halaman 63, yaitu wa amma dairatul haqiqah fala mudkhala fiha bisyaiton wan nafsu walal malaika. Adapun lingkaran hakikat. Jadi sebelumnya kan kita membahas tentang nafsu yang selalu menggoda seseorang yang masih dalam tingkatan syariah. Kemudian dalam lingkaran tarekat, ya, juga nafsu itu masuk dengan mengaku-ngaku sebagai nabi dan wali, dan juga dalam lingkaran marifat juga masih ada kemungkinan tersusupi yang namanya musyrik yang khafi, asyirkul khafi. Ina nuraniyat ad'awar rububiyah, seperti mengaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, untuk lingkaran hakikat, ya, lingkaran makom hakikat ini sudah tidak ada yang bisa masuk. Fala mudkhala fiha, tidak ada tempat masuk bagi setan, wa nafsu dan nafsu, walal malaikat dan juga bahkan malaikat. Setan, nafsu, malaikat itu sudah tidak bisa masuk ke dalam lingkaran hakikat. Tidak mampu. Kenapa? Li'anna ghairallahi ta'ala yahtariku fiha, kama qala Jibril alaihi salam. Karena apapun selain Allah, jika coba masuk ke dalam lingkaran hakikat ini, maka akan terbakar. Apapun selain Allah, itu akan terbakar. Baik itu malaikat, baik itu setan, baik itu nafsu. Jadi, tingkatan hakikat ini adalah tingkatan tertinggi. Kama qala Jibril alaihi salam, seperti yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Lau danautu unmilatan lah taroktu. Kalau seandainya aku mencoba mendekati lingkaran hakikat itu, meskipun hanya seujung jari, maka pasti akan terbakar. Fayakhlusul abdu hayna idin minal khusman an-nafsu wasyaitan. Maka dari itu, seorang hamba yang sudah masuk dalam tingkatan hakikat, ya, sudah selamat dari ancaman nafsu dan syaitan. Fayakunu mukhlishan, dan dialah yang disebut dengan orang ikhlas. Kama qala Allah Ta'ala, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi sesuai dengan firman Allah, karena kemuliaanmu ya Allah, aku pasti akan menggoda seluruh umat manusia, akan menyesatkan seluruh umat manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Karena iblis tidak akan bisa masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang makomnya sudah hakikat. Oke, kita lanjut. Wa man lam yasil ilal haqiqat lam yakun mukhlishan. Dan barang siapa yang tidak bisa sampai kepada tingkatan hakikat, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, tidak akan. Jadi syaratnya menjadi orang ikhlas itu harus sudah sampai kepada tingkatan hakikat dulu. Ya, kalau kita-kita ini ya belum bisa dikatakan orang mukhlis. Kita setiap hari masih sibuk dengan memanjakan nafsu kita. Li'anna sifat al-bashariyah la tafna illa bitajallidzat. Karena sifat kemanusiaan itu tidak akan hilang kecuali dengan tajallinya zatullah. Kalau zatullah itu sudah tajalli pada diri manusia, maka sifat basyariahnya itu akan hilang. Jadi sudah tidak ada sifat basyariahnya lagi. Yang ada hanya sifatul zat. Wala tartafi'u al-juhuliyah illa bima'rifatil zat subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan terangkat sifat kebodohan kecuali dengan masuknya ma'rifat zatu. فَيُعَلِّمُهُ اللَّهُ بِلَا وَاسِطَةٍ مِنْ لَدُّنْهُ عِلْمًا وَدُنِيًا فَيُعْرِفُهُ بِتَعْرِفِهِ. Maka Allah mengajarkan manusia, seorang hambanya, tanpa ada perantara. Allah akan membimbing hambanya yang dikehendaki tanpa ada perantaraan, مِنْ لَدُّنْ عِلْمًا,
itu dari kanugerahan Allah. Dinamakan ilmu laduni nantinya. Faya'arifuhu bita'arifihi. Oleh karena dikasih tahu Allah, maka dia akan menjadi orang yang ma'rifat. Faya'abuduhu bita'alimihi. Dan dia beribadah kepada Allah karena diajari oleh Allah. Kal Khidir alaihi salam. Seperti Nabi Khidir alaihi salam. Cukup sekian. Lailatul Fitri hidayah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum.